Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobain custom ROM Pixel Experience Plus 13 di Realme 5 Pro. Ini patch keamanan September 2023. Seperti biasa saya sudah masukkan OTG di awal. Kita dari Realme UI. Sekarang kita reboot aja recovery dari Magic ya, Magic Delta ke recovery. Oke, kita masuk recovery. Sekarang kita ke menu wipe. Start pen wipe, tanda dalpit, cek chat, sistem, pendor, data, internal storage. Oh ya, kalau data kamu di internal storage jangan dicentang. Di sini saya mau hapus semuanya, makanya saya centang, kita swap. Sekarang kita back. Untuk install custom ROM ini kita perlu Pixel Experience Recovery. Jadi di sini saya bakal ganti ke Pixel Experience Recovery. Ini udah saya download juga. Untuk Pixel Experience Recovery-nya itu masih berbentuk image. Jadi kita pindah di sini jadi install image. Ini dia. Kita arahkan ke recovery, kita swipe. Oke, sekarang kita back, kemudian reboot ke recovery, kita swipe. Oke, sudah masuk Pixel Experience Recovery. Sekarang kita apply update. Ini dari, tunggu, OTG-nya nggak terbaca. Bentar, saya fix dulu ya untuk OTG. Ternyata tidak bisa baca OTG, jadi saya masukkan SD card aja ke dalamnya. Atau pakai serlowat sebenarnya bisanya. Tapi pakai SD card udah bisa, pakai USB storage. Ini dia, langsung kita eksekusi. Oke, sudah selesai, memakan waktu 2 menit 45 detik untuk installnya. Sekarang kita factory reset aja, soalnya Pixel Experience ini punya enkripsi. Kalau di awal itu mesti factory reset, format data ya. Selanjutnya kita back, kemudian reboot system. Oke, sudah berhasil, memakan waktu 1 menit 20 detik untuk bootingnya. Sekarang kita lanjut aja reviewnya. Inilah tampilan awalnya. Masih seperti biasa ya, wallpapernya masih sehappy itu juga. Di sini ada widget atau advance ini ya, yang terhubung ke kalender. Ini nggak bisa dihapus kecuali dari settingan launcher. Kemudian sebelah kirinya ini ada Google, sebelah kanannya nggak ada apa-apa. Lalu ini aplikasi yang tersedia. Di sini dia ada pemutar musik, perekam suara, dan radio. Internal storage-nya sudah terpakai 14 GB, sistemnya memakan 13 GB, data yang lain kayak gini. Apabila kita lihat dari luar, yang bisa di situ 114 GB. Untuk RAM-nya sudah terpakai 3,1 GB dan bebasnya itu 712 MB. Cara untuk layanan yang berjalan seperti ini, di sini kosongnya 1,5 GB, detail aplikasi berjalan kayak gini. Kamera menggunakan unit OS Aperture versi 13. Untuk kameranya itu ada foto, video, baru scan. Settingan kameranya kayak gini. Di sini ada JSL. Baru di bawahnya ini ada processing. Ini adalah hasil fotonya. Untuk objek itu dia agak ngeblur kayak tangan saya ini, cuman untuk detail yang lain dia dapat. Mungkin karena kurang cahaya juga ya. Ini adalah hasil videonya. Ini adalah hasil kameranya. Cuman dapat 1080 30 fps ya. Ini adalah 7 yang tersedia. Udah saya cobain semua, nggak ada yang bermasalah. Tapi untuk pertama kali, asal kita buka yang ini, dia agak lama itu kayak mau ditidur, mau difokus, dia nggak bisa langsung kebuka. Seperti biasa ya, untuk Pixel itu tidak ada tempat settingan khusus atau pengaturan tambahan, tapi untuk versi plus itu ada tambahan fitur yang dikasih, kayak di sistem ini, di bila status, kita bisa mengaktifkan monitor lalu lintas jaringan, kemudian kita bisa ganti gaya status baterai, lalu persentase baterainya bisa kita aktifkan juga. Dan di sini juga ada fitur Caramel Parts, ada screen off gesture. Ini nanti saya coba nggak bisa tuh dalam keadaan mati, katanya gesturnya bikin gesture W gitu di layarnya, tapi nggak hidup. Kemudian ini ada ambient display gesture. Lalu di bawahnya ada display color control. Lalu ini ada vibration intensity. Inilah hasil tutunya. Ini adalah hasil trolling ya, selama 30 menit. Suhunya mencapai 43 derajat Celcius. Dan kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan game Mobile Legends selama 10 menit.
untuk settingan grafisnya kayak gini. Ini rata kanan saya buat, kita tes saja mainframe cut. Oke, ini lancar ya pemilihan Nero. Kenapa terkunci tuh? Nggak ada patah-patah dia. Oke, udah 10 menit kita cek baterainya sekarang. Udah 42, tinggal 35. Oh, berarti habis 7% ya. Kalau fitur perekam layarnya, untuk rekaman audionya itu bisa audio perangkat, bisa mikrofon, bisa audio perangkat dan mikrofon. Settingan yang lain kayak gini. Dan ini dia hasilnya. Multitaskingnya cuma kuat 8 aplikasi, dimana aplikasi ke-9 bakal reload kayak gini. Dan itu nggak berlaku ya untuk game. Untuk game pertama kali buka, dia bakal reloadkan semua aplikasi yang di belakangnya di awal ya. Kalau udah kayak gini udah aman. Buat scrollingnya itu cukup enak, lancar aja dia, nggak ada patah-patah. Menu listennya itu ada info aplikasi, layar terpisah, format bebas, jeda aplikasi. Di bawahnya ini ada pilih, baru ada screenshot. Di paling ujungnya ini ada hapus semua. Oke, sekarang kita coba layar terpisah. Oke, ini bisa. Sekarang kita coba layar mengambang atau format bebas. Di atas aplikasi bisa nggak?
Oke, nggak bisa ya. Safety netnya keduanya lulus. Buka Octomobile juga nggak terdeteksi root. Soalnya pakai pixel launcher. Ini versi 13. Stinger launchernya kayak gini. Kayak biasa ya, nggak ada tambahan apapun. Keamanan ada face unlock dan fingerprint. Ini pakai 4.9 Karamel 5 Pro yang dibuat tanggal 30 September 2023. Kecepatan chargernya kayak gini, dayanya bisa sampai 8,4 watt, sementara harusnya masuk 2100. Jadi itulah tadi ya, custom ROM Pixel Experience Plus 13 di Realme 5 Pro, patch September 2023. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye!